Hello, welcome back with me and Mr. President. Halo. And we are the Earth. Oke okay guys, jadi ini hari spesial banget buat anak BMW apalagi. Siapa yang belum tahu, Mr. President, Mr. Adi, silakan diperkenalkan dirinya dulu, walaupun sudah pada kenal sih. Halo, saya Adi. Hari ini lagi main ke Cirebon, ke bengkelnya Earth. Di sini bengkelnya Om Alvin sama Om Diki. Om Alvin tuh pengurus BMW Car Clubs Indonesia loh. Dia wakil ketua BMW CCI Cirebon Chapter. Sekarang membernya udah sekitar 53 ya, 53 member. Nah, kebetulan sore ini ada harta karun nih di sini nih. Dari tadi ngeliatin sebelah kiri saya nih. Ada yang tahu kan ini mobil apa kan? Ini BMW E28 520 IS. Kenapa IS? Karena basicnya bumpernya ini special edition. Ini beda sama 520 E28 yang ada di Indonesia pada umumnya. Pas sampai sini kaget loh. Mana baru tahu? Malah baru tahu ya? Alvin juga nggak tahu. Kayaknya Alvin nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Kalau diperhatiin, bumpernya beda. Terus di bawahnya ada add-on spoiler original BBS. Karena tahun 80-an itu bumper dan sport kit, semua competition kit dari BBS, AC Schnitzer itu semuanya fiberglass karena diperuntukkan untuk aerodynamic kit di motorsport. Dan E28 ini adalah generasi kedua dari BMW seri 5 yang diupgrade oleh divisi motorsport atau BMW M. Di Indonesia cuma ada 3 atau 4 unit yang masuk, M535. Tapi ini akan jadi project di Earth yang berikutnya. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Karena kemarin ada yang bisikin, mesin apa ya yang bisa dimasukin ke sini? Karena mesin lamanya kan M20, B20 itu udah cukup tua dan horsepowernya cuma 120. Iya, emang ini aduh, Senin Kemis sih. Ngegasnya Senin, kencengnya Kemis gitu. Nah. Jadi saya ngasih ide, kenapa enggak di-upgrade aja? Mesinnya kita pakai M52 B25. Punyanya E39 yang 523i. Kenapa? Karena itu ECU-nya manual, transmisinya manual dan bisa plug and play sama generasi sebelumnya seri 5. Berarti itu belum drive by wire juga ya? Belum, itu masih analog. Analog. Kalau M54 baru drive by wire. Masih pakai kabel gas. Kabel gas. Cuman yang pasti unik adalah dengan stock engine M52 B25 ditambah lagi dengan upgrade mapping ECU dari MS41.2 punyanya Alpina B6, dengan kondisi stok itu bisa dapet 200 horsepower loh. Itu 200 apa? 200 horsepower. Tapi itu mesin harus refresh semua ya berarti ya? Ganti segeluntung semuanya. Dari mulai transmisinya diganti pakai Getrek 220 atau Getrek 240, plat koplingnya sama flywheelnya diganti, kemudian ECU-nya ganti, DME ganti, wiring body ganti, wiring harness ganti, intake system, exhaust system semua ganti. Yang tersisa tinggal sasis yang istimewa ini dan body yang udah di rebuild ini. Ini kayaknya warnanya super deep black ya. Super deep black. Kembar. Sama barusan roundel BMW di kap mesinnya baru diganti yang baru. Baru dan original. Dan original. Tahu ada nih, bingung nih. Berarti kayak di mobilnya Pres suka cadang BMW semua ya, asli spare part BMW semua asli. Kalau yang kecil-kecil tuh gampang dicuri orang. Jadi repair. Jadi sebenarnya kalau parkir itu udah harus ikhlas kalau satu saat logonya hilang. Jadi harus bawa spare. Spare ya. Banyak kok yang jual dan yang original sekarang enggak terlalu mahal. Oh, enggak terlalu mahal. Ya. Enggak sampai sejuta harganya. Nah, coba kita lihat lagi deh. Kira-kira kita lihat yuk mesinnya. Boleh. Let's go. Mau yang mana dulu nih? Ambil yang ini dulu dong. Okay. Nah,
Kelihatan mesinnya ini adalah M20. M20 ya. Mesin M20 ini dari tahun 80-an, ini masih awet ya. Jadi dia iron block dan SOHC. Kemudian 6 silinder ini menghasilkan tenaga tuh cuman 120 horsepower. Padahal udah 2000 cc. Padahal 2000 6 silinder, karena pada saat itu ini diciptakan untuk mobil luxury kelas premium. Dan tahun segitu dia bersaing sama Mercy Tiger. Mercy Tiger sama Mercy Mini. Nah, mobil ini istimewa karena divisi motorsport di Dingolfing bikin upgrade seri M535i untuk E28. Kalau ada yang masih ingat kemarin film Mission Impossible, itu mobil ini masih dipakai sama Tom Cruise versi stoknya 528 warna hijau. Nah, berarti ini M5-nya itu basicnya 535 di upgrade. Yes, basicnya adalah 535, habis itu dapat tuning di divisi motorsport BMW. Berarti mesinnya bukan S. Bukan S. Masih setelah generasi E28 baru di tahun 88 ada generasi E34. Nah, baru ada M5 dengan mesin S38 dan S88. Nah, tapi sebenarnya ini udah sangat-sangat cukup untuk dipakai sebagai mobil harian, untuk dipakai sebagai mobil yang nanti bakal matching di beberapa kontes. Syaratnya semua spare part harus original BMW. Ini parah banget nih. Ini aja nggak tahu nih dari kartu halo ya pas beli. Gak apa-apa. Emang gak ada yang pakai ya berarti ya ini udah. Itu kan mesh airflow yang lama. Iya. Terus kita lihat yang baru cuman tabung ini aja deh. Tabung power steeringnya aja deh. Ya. Nah, yang lainnya kayaknya udah kotor banget. Tapi ada beberapa parts yang masih akan dipakai. Oh, masih ada juga. Tapi kayaknya radiatornya bakal diganti karena ini nggak akan cukup untuk mendinginkan ya. Mesin M52. Nanti juga mesin yang bakal dipakai itu adalah M52 B25. Kenapa bukan B28? Karena kalau B28 itu butuh perubahan di beberapa sistem kayak rem, suspensi, dan semua sistem handling supaya bisa dikendalikan. Berbeda dengan mobil ini, E39 ini memang ada di Indonesia, yang paling umum adalah 523 dan 528. Jadi sudah spesifikasinya sudah cukup untuk memenuhi power mesin dari 2800 ini. Oke sih. Sebenarnya 523 ini tuh banyak sekali spesifikasi yang beda dengan 528. Bisa dilihat dari remnya ya. Remnya yang 523 lebih kecil. 528 lebih besar. Boleh dibuka ini? Nah, ini bukan 528 ya? 528. Tapi ini tahun 2000 ya? 2000. Nah, ini adalah 528 technical updates. Oh. Karena di sini sudah double vanos. Sudah double vanos ya? Jadi, udah gitu intake throttle bodinya juga posisinya di sebelah sini, bentuknya udah nggak melengkung, udah ngotak. Iya, udah. Biasanya kalau yang kayak 36 itu masih melengkung. Ya, itu 52. Itu mesin M52 yang belum technical updates. Oh, ini berarti M52. Ini M52 technical updates. Oh. Dia sudah double vanos tapi belum drive by wire, masih pakai kabel gas. Kabel gas ya. Jadi ukuran mesin BMW dari CC 2000 sampai dengan 3600 itu bentuknya sama seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau pindahin ini ke sini, gampang aja. Cuman kita nggak perlu ngerubah sasis atau struktur karena ini bukan buat balap. Ini buat daily use, buat kita jalan-jalan santai, buat kita mejeng-mejeng pakai mobil lama. Wah, asik banget nih. Saya nggak tahu bahwa ini udah technical update loh. Tahun 2000 ya ini ya? 2000, pas 2000. Jadi 2000 akhir. Facelift nanggung lah. Yes. Panas banget sih. Saya keringetan banget. Parah, Cirebon. Cirebon panas ya? Welcome Cirebon. Oke, sekarang kita lihat. Mau diukur nih. Coba deh, ada meteran nggak? Ada. Suaranya jelas kan? Pegangin dong. Lo langsung bawa ukurin aja. Oh iya. Dari ujung sana ke ujung sini. Ke sini atau? Di sini. Ini ya berarti. Dari sini, sebelah kiri. Sampai sini. Nah, itu berapa tuh? 74. Berapa? 74. 74, oke. Sekarang sini.
dari ujung sana sampai depan. Sampai sini, sampai sini. Sampai ini ya. Bentar. Apa? Situ ya kira-kira aja. 70. Nah, 70. Oke. Berarti ini fan-nya kita udah pasti nggak akan pakai visco fan ini. Visco fan-nya nggak bisa ya. Kita nggak akan pakai visco fan, kemudian kita akan ganti radiatornya karena ini radiator jadul banget sih. Jadul banget. Minimal harus pakai radiator M52. Berarti pakaiin radiatornya E39 ya? E39 bisa, E36 bisa, E36. Yang mana aja yang bisa diinikan. Coba kita lihat. Posisinya sama, cuman dia posisi rem di sebelah sini. Ini booster rem di sebelah sini. Bisa kok. Lumayan. Itu masih bisa di ini. Space-nya masih kosongnya lumayan banyak sih. Iya. Yeah. Kalau melihat sama itu kayak space-nya sebenarnya gedean ini ya. Enggak sih, sama ya? Pasti. Sama ya. Karena ini ada visco fan-nya kan. Kipasnya besar, dia butuh tempat buat ini. Kita cuma akan mindahin mesin segeluntung, terus nanti akan bikin exhaust manifold set, karena pasti ini nggak akan bisa dipakai, pasti harus customize. Kalau nggak nanti akan tabrakan sama joint steer. Joint steer ya, itu. Ini udah rapet banget ini. Pompa power steering juga akan dipasang satu set. Kalo AC juga di situ. Steering rack masih pakai yang lama, cuman itu pasti akan di. Enggak, kita akan adjust sama ini. Pasti ada yang customize. Steering rack sama, nanti yang akan beda itu drive shaft dari transmisi ke belakang, ke gardan belakang. Pasti itu akan di custom. Dan cuman ada dua tempat di Indonesia yang bisa lakukan itu. Jakarta dan Solo. Karena Solo industri. Dan yang paling dekat sama sini sebenarnya atas. Lebih ke Jakarta sih, cuman kayaknya enak main ke Solo nih, soalnya karena kita bisa bikin barang aneh-aneh. Iya. Kita bisa bikin crankshaft, kita bisa bikin camshaft. Bisa. Misalkan saya nyopot dari mesin M5, M3, terus kita lihat kearifan lokal, ngerajin lokal Indonesia. Ya. Supporter lokal ya. Yes. Hasilnya gimana? E36 Kenzo? Wah, yang kemarin tuh guys, yang biru tuh. Nah ini nih, main behind the build ini. Oke. Okay. Itu slipper abis tapi jantung tuh ketarik. Dan nggak yang harus kayak mobil-mobil balap gitu, tapi udah feel-nya jauh banget, gila. Ya, ini akan jadi project yang selesai di bulan Juli. Juli, sebulan? Sebulan. Karena kalau bikin jangan lama-lama. Oke, keburu lupa ya? Enggak, keburu hilang moodnya. Yeah. Nanti mobilnya nangis. Setelah ini jadi, otomatis akan dipasang reinforcement di beberapa titik, terutama di 4 titik interior. Karena jujur saya nggak yakin sasisnya kuat loh, nahan power segitu. Apalagi ini mungkin emang udah apalagi udah berumur mobil dari tahun 82 loh. Kalau ini sih emang parahnya justru emang di kolong, di deck kaki bawah. Itu platnya udah baru semua sih, cuman mungkin nggak sekuat pabrik mungkin ya, takutnya apalagi. Iya, karena ini kan bagaimanapun juga mobil tahun 82. Kalau ada satu bagian yang keropos, kemungkinan besar bagian lainnya juga ada keropos, cuman nggak kelihatan. Ha. Jadi, kita lihat aja. Yang pertama mesin dan transmisi dan sistem yang lainnya harus fungsi semua. Rem kali ya, rem juga harus ganti boosternya kali ya. Mungkin rem harus ganti, cuman nanti bakal dilihat dulu. Next-nya ya berarti ya. Next, ha. Karena yang diambil sebenarnya cuma sasis dan interiornya aja. Yang penting itu dan ya, yang modelnya klasik, sisanya pakai mesin M52. Dan pertanyaannya kenapa M52? Karena itu mesin paling reliable dan paling mudah dicari spare partnya di seluruh Indonesia. Di mana-mana ada, paling banyak populasinya. Jadi nggak perlu sibuk nanti kalau harus maintenance, harus ganti kopling, harus ganti spare parts mesin dan lain-lain, semuanya udah ada. Senang banget ya lihat bumpernya. Apalagi bawahnya. Ini BBS original loh.
Coba kita lihat ke bagian belakang. Nah, mobil ini kan sudah di-rebuild dan sudah di-repaint. Kita akan lihat, sekarang ini masih ada jok belakang dan masih ada panel-panel interiornya. Iya, kecuali ini door trim belum dipasang. Iya. Jadi rencananya nanti jok belakang ini akan dilepas dan digantikan dengan jok flat warna hitam bahannya suede. Dengan memakai roll bar 4 titik, hanya di pilar B dan pilar C saja. Jadi ini akan konsep interiornya mirip sama Porsche GT3. Oh iya. Tapi tetap pokoknya tetap mempertahankan nilai originalitas dan unsur trondol banget gitu ya. Enggak seperti itu. Kemungkinan besar pakai boskit dan steering wheels-nya pakai Nardi Torino yang wood. Wood ya. Yes. Palangnya besi, chrome. Besi, chrome. Nah. Ininya kayu ya. Betul. Itu keren banget sih. Dan untuk setelan body ini ada beberapa pilihan velg yang bisa masuk. BBS. Ada BBS Fundo 15, ada BBS RS 16. Ada velg originalnya BMW seri 7, E23 atau E32 atau cap. Ya, atau ada Alpina 16. Alpina. Oh, Mas Angge. Tapi berhubung ini udah pakai BBS, sebaiknya BBS aja semua. Kalau BBS-nya udah ada sih. Nah. 16 udah ada. Udah ada. Udah ada. Berarti PR-nya tinggal sedikit lagi. Mesin. Makanya ini kan Alvin sebenarnya ada malas nih press udah jadi dia nggak mau pakai karena mesin kan. Jadi kayaknya kita diem-diem aja nih, kita bangun aja nih. Tahu-tahu dia suruh transfer aja udah. Boleh. Saya panggilin towing deh, ntar tiba-tiba mobilnya hilang ya. Tinggal towing aja udah. Tinggal towing aja nih udah. Dia mau nggak mau bayar gitu. Apa? Kita culik aja mobilnya. Coba sekarang kita tutup ini. Boleh. Saya pikir ini M52 biasa, nggak tahu M52 technical updates. Iya. Aku juga baru tahu sih. Nah, ini tampilan mobil tahun 82 dan mobil tahun 2000. Penasaran gimana nanti hasilnya? Siapa tahu malah akselerasinya ini lebih bagus dari ini. Harusnya sih kayaknya kenceng lah ini. Kita lihat aja. Iya. Bagi manual kan. Ya. Temanya sih dapat. Yang penting semua harus fungsi dan original. Jadi pengen cepet-cepet bongkar nih. Cuman kepotong, minggu depan kan ada balap dulu nih. Iya, balap. 12 sampai 13 Juni ada balap Sentul dulu. Yang itu ya, ETC. ETCC sama BMW CCI One Make Race. Itu harus pada datang. Saya nonton tuh. Kan BMW CCI Cirebon Chapter lagi bikin dua mobil balap kan. Iya. Ceplosan ya? Harusnya belum ngomong sih, guys. Mobil balap S90 sama M46 kan? Mau dibuka. Oh iya. Ya udah nanti deh. Salah ya keceplosan ya. Itu sneak peek aja. Sneak peek. Kan belum ketahuan nih wujudnya ini. Enggak apa-apa. Itu ada kan? Itu di dalam. Iya. Makanya kita sering tutup-tutupin kalau di vlog ya. Begitu banyak kombinasi ya di sini nih. Iya. Yang pasti saya senang banget udah kesini. Makasih Bengkel Art. Thank you Pres sudah datang, gila seneng. Ini suatu kehormatan sih bisa didatengin, apalagi mobilnya tadi emblemnya dipasangin gitu. Ini stiker aja spesial, ini stiker pasangnya BMW CCI Cirebon presidennya langsung yang nempel. Ya, udah stiker BMW CCI pakai font BMW Type Next yang baru. Sama kayak yang di mobil seri 7 saya. Udah baru semua ya. Udah seri baru. Oke. Thank you, ya. Om Diki. Thank you, Pres, sudah datang. Thank you banget nih. Jadi tinggal nunggu towing aja kali ya. Ya, nanti akan habis dikasih dokumentasi. Enggak sih, towing sih bisa jalan. Udah bisa jalan. Udah bisa jalan, cuman saya kan harus seriusin tiap hari saya liatin. Enggak bisa cuman dilepas gitu aja. Berarti nanti Pres ke Solo dong. Bolak-balik gampang. Emang nih karena ke Bali aja enggak kerasa ya sebenarnya kalau pakai BMW ya. Kalau pakai BMW enggak kerasa. Cuman ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Iya. Oke, nanti kita lihat update-update-nya di video berikutnya. Boleh. Langsung aja ditungguin pokoknya. Jangan lupa subscribe pengennya. Dan buat kalian yang punya BMW, jangan lupa nih, Cirebon udah reborn banget lagi. Sebulan lah, sebulan kurang udah 53 member nih. Jadi pokoknya kita harus hidupin lagi BMW CCI. Apalagi ini udah dari 2003 ya Pres ya? Dari 2003. Nah, 2003, jadi saat semakin kalian gabung nih, semakin gede nih. Apalagi BMW tuh udah bukan cuma mobil ya, udah BMW gitu, udah
udah bukan mobil. Dan kalau ke Cirebon harus pakai kaos yang tipis karena saya dari tadi ya itu udaranya panas. Salah kaos kebanyakan di Bandung ya sekarang. Oke, okay. Thank you for watching and be the best. See you guys. Dadah. Dadah.